akan welcome terhadap Korea Selatan dan Korea Utara yang kemungkinan akan berlaga di Asian Games dengan unified flag ya. Jadi ini akan kita buatkan acara khusus lah untuk Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk kebetulan juga Jakarta adalah satu-satunya kota di dunia, salah satu kota di dunia dengan populasi dan tele density restoran Korea terpadat. Dan itu di mana di Kebayoran Baru. Jadi kita bisa pakai kesempatan ini untuk buat festival masakan Korea menyambut berdamainya Korea Utara dan Korea Selatan.